So arrhythmia boleh kita link kepada injak punya masalah, kelemahan jantung fungsi dan saluran darah yang ada blok. So untuk injak dalam jantung kita ada injak dia macam pintu. So pintu boleh buka tutup tutup. Tapi jika ada masalah, then kita akan dapat ini condition regurgitation macam injak bocor. So dia boleh buka, tapi bila tutup dia tak boleh tutup baik, then darah boleh bocor baliklah. So lama kelamaan jantung boleh menjadi lebih besar, saiz jantung besar dan jantung pun boleh menjadi lebih lemah. Dan bila jantung ada lebih besar dan ada stres, dan jantung boleh menyebabkan arrhythmia. Jika injak pun tak boleh buka dengan baik ya, kerana injak sempit, ini kita kata stenosis, dan ini boleh buatkan lebih stres kepada jantung tak boleh fungsi dengan baiklah. Kadang-kadang pasien pun boleh pitam kerana bila dia jalan lari cepat dan injak tak boleh buka baik, dan ini boleh menyebabkan simptom ini. So jika ini teruk dan doktor kena dapat estimasi ini teruk tak. Jika sangat teruk dan kita kena buat pembedahan jantung lah, open heart surgery untuk tukar injak. So ini aortic stenosis ini ramai orang pun dapat bila lebih tua. Kerana macam wear and tear, macam rumah macam pintu lama, kadang-kadang itu tak boleh buka baik, so kita kena tukar itu pintu lah atau tukar injak. So ini jika lebih 70-80 tahun, ini condition lebih kita hadapi lah. Serangan jantung kita nampak lebih banyak kerana ini condition yang ramai orang pun boleh dapat lah. So saluran darah bagi sumber jantung pun, untuk dapat darah dan oksigen. Tapi jika ada saluran darah yang ada kolesterol, ini buatkan narrowing ataupun kolesterol block, dan lepas itu darah tak boleh jalan. Jika itu ada blood clot macam darah beku, dia lebih besar, dia blokkan saluran darah, dan ini menyebabkan condition heart attack ataupun serangan jantung. Dan serangan jantung ini boleh menyebabkan itu sumber parut ataupun scar, dan ini boleh dapatkan sumber arrhythmia juga lah jika dia tak stable lah. Macam ECG yang ke kanan sini, kita nampak ini sangat membahaya punya arrhythmia. Dan kadang-kadang jika ini tak boleh dibaiki, dan jantung pun boleh berhenti. Yang ada lain ialah non ischemic. So ini condition jantung, lemahan jantung, tapi tak terlibat saluran darah. Saluran darah pun okey, tapi jantung sangat saiz biasa, saiz sangat besar, dan jantung sangat lemah. Kebanyakan kita tak tahu itu punca. Tapi ada tiga punca yang kita tahu, viral infection. So kadang-kadang jika dapat virus, dia pun boleh melibatkan jantung. COVID infection pun boleh dapatkan condition ini. Lama kelamaan jantung pun boleh menjadi lebih besar. Jika minum alkohol banyak, kadang-kadang dia pun boleh macam toksik kepada jantung. Dan jantung pun boleh besar, sama masalah lah. Tapi ini jika alkohol arak, dan jika berhenti arak, kadang-kadang jantung boleh menyembuh lah, boleh sembuh balik. Genetic factor pun ada dapat. Dulu saya pun ada satu kawan, dia punya how do you say twin, kembar dia punya twin pun dapat dalam sama umur dia dapatkan condition cardiomyopathy lah. Jantung tiba-tiba menjadi lebih besar, jantung tak boleh fungsi baik, dan dia dapat air dalam paru-paru lah. Dan lepas kita bagi rawatan, dia punya adik yang kembar,
dia pun dapatkan sama condition ini. So ini condition pun boleh dapat genetic factor lah dalam keluarga. Satu lagi yang boleh dapat genetic ialah hypertrophic cardiomyopathy. Ini pun boleh menyebabkan kematian 3% dalam satu tahun jika ini sangat teruk punya condition. So jantung punya otot boleh sangat besar ataupun thickness sangat tebal. Dan jika terlalu tebal dan jantung bila dia fungsi, dia tak boleh fungsi dengan baik. Dia punya kadar pun tak baik. Jika dia tiba-tiba buat exercise, ini lebih berbahaya lah. Yang lain punya punca debar-debar yang sangat common ialah kita boleh dapat extra beat lah. So ini nadi yang biasa dan tiba-tiba dapatkan extra punya jantung punya beat lah. Kita boleh dapatkan extra beat di atas, kita kata atrial extra beat, atrial ectopic beat, ataupun bawah ventricle, kita pun boleh dapat ventricle ectopic beat.